Saya buat yang berhormat tuaran. Terima kasih ya Datuk Yang Dipertua. Pelan pemulihan negara telah di lancarkan pada 15 Jun iaitu 6 bulan selepas proklamasi darurat pada 13 Januari 2021. Pertanyaan saya ialah kenapakah pelan pemulihan negara ini tidak dibuat sebelum 13 hari bulan Januari? Apakah sebenarnya niat kerajaan untuk mengistiharkan darurat pada 13 Januari 2021? Apakah ini digunakan untuk memulihkan negara atau semata-mata untuk mengelakkan persidangan parlimen pada bulan Mac yang lalu? Saya juga ingin bertanya, kenapa selepas dilancarkan plan pemulihan negara pada 15 Jun itu? Pada ketika itu kes sehari Covid yang lebih kurang 4.000. ribu. Pada hari ini semalam 17.000. ribu. Ini berarti bahwa berkali-kali gagal, berkali-kali tidak berjaya. Dan saya juga ingin bertanya, berbagai plan yang dibuat ini, termasuklah hal-hal yang berkaitan dengan memberi bantuan, dikatakan bantuan diantar ke Sabah 130 juta. Bantuan dalam bentuk makanan dan sebagainya. Tetapi sehingga pada hari ini kita tidak nampak. Kalau dahulu di Sabah semasa kerajaan warisan 20 juta untuk bantuan makanan kita boleh bagi berfasa sampai lima kali. Tapi hari ini sampai makanan di pejabat daerah pun busuk tidak dapat dihantar dan sebagainya. Apakah sebenarnya masalah? Selepas itu Selepas itu kerajaan negeri Sabah boleh mengumumkan mengumumkan satu pendirian bahawa boleh dine in. Tetapi dalam di situ dia katakan SOP will come later. YB boleh tak ya? sepang. Yes, ah minta celahan sikit ya. Tapi boleh tak YB bangkitkan adakah kerajaan ini sedar bahawa sekarang ini contohnya saya boleh dapat aduan pengusaha-pengusaha kawas -pengusaha menderita dan banyak telah tutup operasi dan mereka minta bangkitkan Supaya kerajaan boleh buka perkhidmatan kawas. Ini di antara perkara yang rakyat keliru. Sebab itu hal-hal yang -hal mengatakan isopiston, operating procedure, bukan lagi standard operating procedure, tapi sehari ini sudah dipanggil semua orang pening. Penguat kuasa pun pening, rakyat pun pening, tongkik pun pening, semua pun pening. Dan hari ini rakyat Sabah juga ingin bertanya, 130 juta itu pi mana? Begitu juga dengan rakyat di luar bandar, khususnya belia-belia pra pelajar tertunggu-tunggu dengan pelaksanaan 150 juta peranti yang telah pun dilolos di parlimen. ini. selain daripada itu, berilah apa juga peranti kepada orang-orang di luar bandar, apa juga bentuk komputer, apa juga untuk PdPR dan sebagainya. Tetapi jika sekiranya masalah konektiviti tidak di... Selesaikan, tidak diatasi, perkara ini tidak akan selesai. Dan apabila dikatakan pelan pemulihan negara, adakah perkara konektiviti ini tidak ambil kira? Sebab saya dipahamkan, apabila pelaksanaan 5G dahulu, sepatutnya tahun lepas 2020 sudah pun selesai. Lepas itu, kerajaan baru, Syarikat Tomajo pun diganti daripada Huawei kepada Ericsson, Sony Ericsson dan sebagainya. Hari ini dalam plan pemulihan negara ini kita ingin tanya. Bagaimanakah hal-hal konektiviti ini dapat diatasi? Wei Bitwaran, izinkan saya mencelah. Ya, ya, silakan silakan. Ya. Wei Bitwaran, setuju setujukah Wei Bitwaran jika kalau kita lihat bahawa do, yeah, do. di tempat-tempat pedalaman, di kawasan-kawasan luar bandar pedalaman yang internet konektiviti mereka rendah. Sebenarnya pembelajaran atas talian yang diputuskan secara pukul rata oleh KPM tidak sesuai dan memangsakan anak-anak. Oleh yang demikian, mereka perlukan kepada pendekatan baru kerana telah lebih daripada setahun setengah untuk anak-anak ini. Iaitu sama ada jikalau kawasan itu selamat berada di dalam kawasan hijau Sekolah kurang murid berada di kawasan pedalaman dibenarkan untuk dibuka dengan nasihat daripada MKN dan juga diberikan autonomi kepada PPD dan juga pihak sekolah untuk membuat keputusan. Terima kasih. Saya setuju soalan. dan masukkan dalam ucapan saya. Silakan sepenggal. Okay. Yang Berhormat saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat. Adakah Yang Berhormat setuju bahawa dalam musim pandemik Covid ini di antara syarikat yang tidak terkesan disebabkan oleh pandemik Covid, mungkin ada terkesan tapi tidak seteruk syarikat-syarikat yang lain. Syarikat-syarikat telekomunikasi ini. Setujukah Yang Berhormat jika kerajaan mendesak syarikat-syarikat telekomunikasi ini untuk memberikan data percuma ha, dalam tempoh masa tertentu untuk memastikan agar anak-anak di luar bandar dan di bandar juga dapat dibantu. Terima kasih. Bukan sahaja saya bersetuju, tapi saya meminta dan saya berharap rakan-rakan dalam Dewan ini bersetuju supaya syarikat-syarikat ini memberi data-data percuma. Sebab hari ini walaupun ada ada konektiviti, tetapi begitu mahal. Contohnya daripada miasat. Yang berhormat tuaran sila rumuskan. Ya. Dan walaupun bagaimanapun saya juga bersetuju uh, dengan langkah yang telah dicadangkan, yaitu dengan melibatkan pihak pembangkang dalam majelis pemulihan negara ini. Cumanya hari ini yang dilantik cuma tiga wakil dari para pembangkang. Ini PH ini ada berapa ahli parlimen kenapa satu sejak wakil. Saya minta supaya saya mencadang supaya tambah lagi lah pada tiga. Dan selain daripada itu cadangan daripada 55 ahli parlimen supaya parliamentary special select committee itu tambahlah bertiga belas seperti mana yang dicadangkan. Dengan cara ini dapatlah kita bersama-sama untuk menangani hal-hal pemulihan negara ini. Supaya kita, sama ada di pihak blok pembangunan atau pihak kerajaan, kita dapat sama-sama memberi pandangan, cadangan, sama ada dari segi dasar dan sebagainya, untuk memastikan supaya kita dapat sama-sama pulihkan negara ini. Sekian dan terima kasih.